Pemirsa, Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi bertemu dengan Ketua Umum Ganjar Pranowo Mania, Immanuel Ebenezer. Pertemuan kedua tokoh ini membahas tentang rekonsiliasi menjelang tahun politik 2024. Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi dinilai sebagai tokoh yang berpotensi untuk menjadi pemimpin bangsa Indonesia. TGB dianggap sebagai figur yang cerdas dan aktif bersuara dengan diksi yang meredam narasi kebencian dan permusuhan. Hal inilah yang menjadi perhatian bagi Immanuel Ebenezer. Ketua Umum Ganjar Pranowo Mania ini menilai TGB adalah salah satu tokoh terbaik yang berpeluang ikut kontestasi politik 2024 mendatang. Asal kita adalah orang baik, asli, memandang dari timur sampai barat itu dengan kesetaraan. Harkat martabat sebagai manusia dan hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, dan penjagaan dari negara. Relawan dan kader bangsa sangat mengapresiasi dialog dan tausiah dengan ulama besar seperti TGB. Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat ini dinilai sebagai sosok yang memiliki integritas dan mempersatukan rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Ayanufus Aulisah Ramadan, iNews melaporkan.